warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Orang-orang fakir yang berhijrah, terusir mereka dari kampung halaman, keluar, meninggalkan harta, mencari keridhaan Allah dan kurnia, serta hendak menolong Allah dan Rasulnya. Itulah muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang benar keimanan mereka. Sementara orang-orang yang menempati kota Madinah telah beriman sebelum kedatangan mereka, orang-orang Ansar. Mereka sangat mencintai orang-orang muhajirin, melebihi cinta kepada diri mereka sendiri. Tidak ada keinginan dalam hati terhadap apa yang telah mereka berikan. Mereka mengutamakan saudara-saudara mereka, kaum muhajirin, walaupun diri mereka dalam keadaan yang terdesak. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yang datang kemudian adalah orang-orang yang berdoa. Mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang beriman terlebih dulu sebelum kami. Jangan engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman itu, ya Tuhan kami."
Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Terjemahan bebas surah Al-Hasyr bermula dari ayat 8 hingga ayat 10. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita merafak setinggi-tinggi kesyukuran di atas limpah kurnia, nikmat, hidayah, inayah dan riayah daripada Allah. Alhamdulillah. Kalimat yang mendatangkan redha, yang dengannya Allah akan menyatakan cinta, dan dengannya Allah menambah lagi nikmatnya. Kalimat itu adalah kalimat Alhamdulillah. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jikalau kamu kufur kepada Allah, Allah Maha Kaya, tidak berkurang apapun dengan sebab kekufuranmu. Tidak ada mudarat dan bencana apapun sebab kekufuranmu itu. Allah tetap kaya. Dan Allah tidak redha kepada hamba yang kufur. In tashkuru yardahu lakum. Tapi jika kamu syukur, Allah redha kepadamu. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, niscaya aku pasti akan menambah lagi nikmatku kepadamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hijrah ada dua. Pertama, hijrah secara fisikal. Hijrah inilah yang disebutkan oleh Allah tadi dalam surah Al-Hasyr ayat 20, ayat 8 hingga ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 8 hingga 10. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim. Mereka adalah orang-orang yang terusir dari kampung, negeri, tanah tumpah darah mereka sendiri. Mereka diusir keluar, ya. Ada istri yang terpaksa berpisah, bercerai dengan suami. Ada suami yang terpaksa berpisah atau bercerai dengan istri. Ada malah anak-anak yang tidak lagi diakui oleh orang tua mereka sebagai anak. Mereka dengan kukuh mempertahankan iman dan dengan satu tekad, biarkan mereka bercerai dengan suami asalkan tidak bercerai dengan Rasulullah. Biarkan mereka berpisah dengan istri asalkan tidak berpisah dengan Rasulullah. Biarkan mereka tidak diakui oleh orang tua-tua mereka sebagai anak asalkan jangan tidak diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai Allah dan Rasul. Mereka tinggalkan semua. Mereka hijrah. Harta yang mereka bawa hanyalah yang melekat di badan saja. Mereka keluar begitu saja. Tinggalkan kampung halaman dan harta benda. Apa dicari? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari kurnia Allah dan keridhaannya. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Dan mereka karena hendak menolong Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang muhajirin, ya.
Jadi hijrah ialah berpindah. Secara fisikal ia diartikan kepada berpindahnya seseorang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dari negeri syirik kepada negeri tauhid. Ia berlaku sepanjang masa, di mana saja pun. Ketika misalnya kita berada di satu tempat, kampung atau di sebuah perumahan, kampung itu, perumahan itu pergaulan tak baik. Anak-anak kecil-kecil sudah merokok, isap dada, pergaulan bebas. Sampai kita naik risau dan takut, nanti akan terpengaruh anak-anak kita dengan pergaulan di tempat itu. Untuk mengubahnya kita tak mampu. Maka jalan satu-satunya ialah pindah, hijrah, tinggalkan tempat itu. Ini hijrah. Hijrah seperti ini juga pernah disebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana man qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dahulu kata Nabi, pernah ada seorang lelaki yang telah membunuh manusia. Berapa banyak orang yang dibunuh? 99 orang kata Nabi. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin. Pada suatu hari timbul penyesalan lelaki itu kata Nabi. Ia lalu pergi bertanya kepada seorang yang dipandang alim di negerinya. Ia lalu berjumpa dengan seorang pendeta, rahib. Ia bercerita, aku adalah lelaki yang telah banyak melakukan dosa dan onar. Kedua telapak tanganku ini berlumur dengan darah, berlumpur dengan najis, ya rahib. Apa kesalahan yang pernah kamu lakukan? Apa dosa kamu buat? Ya rahib, aku telah membunuh 99 orang. Lantas, ya rahib, menyesal aku. Aku ingin bertaubat, tapikah Allah masih membuka pintu taubatnya? Tapikah mungkin Allah masih menerima dan mengampuni dosaku? Itu soalannya. Rahib tadi menjawab, la, tidak. Dosamu teramat besar. Allah tidak akan mengampuni dosa sebesar itu. Mendengar dosa tidak diampun, lelaki tadi pun bangkit berang, naik pula marahnya. Dihunus pedangnya, dipancungnya pula itu si rahib. Fatamma mi'ah. Genaplah orang yang dibunuh itu menjadi 100 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin 'alim. Ia pun pergi mencari seorang yang dipandang alim. Lalu ia bertemu dengan seorang ulama. Di hadapan ulama itu dia bercerita, yang alim, sesungguhnya akulah lelaki yang paling jahat. Kedua tanganku ini berlumur dengan dosa, berlumur dengan najis. Aku telah membunuh 100 orang. Sungguh amat menyesal. Karena orang yang ke-100-nya itu adalah seorang yang baik. Dia rahib. Dia seorang pendeta. Apa engkau mau? Ya rahib, aku sangat menyesal. Aku ingin bertaubat. Tapi apakah Allah akan berkenan menerima taubatku dan masihkah Allah akan mengampuni kesalahan dan dosaku? Si alim tadi menjawab, naam, ya, ya, dosamu terlalu besar. Dosamu terlalu besar, tetapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Intaliq ila ardin kada wa kada. Pergilah kamu di satu tempat. Kemana? Tempat itu tempat orang baik-baik.
Pergilah kamu ke sana, sesampai nanti di tempat itu bersama dengan mereka, lakukan kebaikan, bertaubatlah. Tutup segala kesalahanmu pada masa lalu, ganti dengan semua kebaikan. Jangan ulang apa yang pernah kamu lakukan. Bersimpuhlah dengan menangis. Bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha, dan jangan kamu kembali lagi ke tempat asalmu. Karena negeri tempat asalmu adalah negeri orang jahat. Di sini hijrah itu. Fantolaqa, maka pergilah. Pergilah lelaki itu. Dari negeri orang jahat ke negeri orang baik-baik. Penghujung hadis itu Rasul menyebut, hatta idza nasafa at-tariq atahul maut. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam perjalanan pergi ke tempat yang baik, tiba-tiba malaikat maut lebih cepat mencabut nyawanya sebelum langkah sampai ke tujuan. Di tengah jalan mati dia. Apabila dia mati, dua malaikat pun turun. Seorang malaikat azab dan yang seorang malaikat rahmat. Berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattun. Kamu adalah orang jahat, seumur hidupmu sekalipun tak pernah buat baik. Dan akulah malaikat azab, aku diperintah oleh Allah untuk membawamu, dan akan kucampakkan kamu dalam murkanya. Akan kamu lemparkan kamu dalam nerakanya. Kamu ahli neraka. Berkata pula malaikat rahmat, itu bukan bagianmu, ini adalah bagianku. Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah. Dia pergi dengan hati yang penuh menyesal. Ia bertaubat kepada Allah. Kedua malaikat berselisih tentang lelaki tadi. Malaikat azab berkata, ini ahli neraka. Malaikat rahmat berkata, ini ahli sorga. Lalu Allah mengutus seorang malaikat lain sebagai penengah, sebagai pengadil. Kemudian berkata, faqasuma bainal ardaini fa ila ayyatihim aqsa fahuwalah. Ukur jarak antara kedua tempat. Kemana lebih hampir, ke situ kita masukkan. Kalau dia sudah hampir ke tempat yang tidak dituju, itu berarti dia sudah dekat dengan kebaikannya. Malaikat rahmat punya bagian. Tetapi jika lo masih dekat dan hampir dari tempat yang ditinggalkan, itu berarti dia masih dekat dengan kejahatannya. Malaikat azab punya bagian. Apa yang terjadi kemudian? Faqasu fawajadu al-dal ardhalladhi arada. Selisih hanya satu jengkal saja. Satu jengkal selisih. Lebih dekat ke tempat orang baik-baik, lalu diputuskanlah lelaki itu menjadi ahli surga. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di situ kita ambil satu pelajaran tentang hijrah itu ialah berpindah. Berpindah dari negeri orang jahat pergi ke negeri orang baik. Hijrah dari Mekah ke Madinah, dari negeri syirik ke negeri tauhid. Jadi hijrah yang pertama adalah berpindah. Hijrah yang kedua berubah. Perubahan. Berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Rasulullah SAW bersabda menerusi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Siapa yang pada hari ini lebih baik dari semalam, maka dia adalah orang yang berjaya.
Siapa yang hari ini sama saja dengan semalam, maka dia adalah orang yang terpedaya. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari semalam, maka dia adalah orang yang celaka. Untuk menentu nasib seseorang, sama dia termasuk orang berjaya atau terpedaya atau justru celaka, ialah dengan melihat perubahan. Perubahan, sama ada hari ini lebih baik atau lebih buruk. Kalau hari ini lebih baik dari semalam, berarti dia sudah berhijrah. Hijrah dalam arti berubah. Berubah dari tidak baik kepada baik. Dan kalau hari ini sudah baik, kita masih tetap juga dituntut untuk berubah, besok berubah. Kalau sudah baik, macam mana pula mau ubah? Sudah baik dah. Yang baik diubah lagi jadi lebih baik. Karena nilai satu amal di sisi Allah bukan sekadar baik, tapi lebih baik. Alladzi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan Allah yang menciptakan hidup. Mati bagaimana menghadapi, hidup bagaimana mengisi, ya. Hidup ini macam mana kita mau isi? Dengan apa kita mau isi? Itu ujian. Allah uji. Mati, hidup ini ujian. Mati macam mana kita menghadapinya? Hidup macam mana kita nak mengisinya? Allah uji dengan kematian. Allah uji dengan kehidupan. Ujiannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kamu, Allah nak tengok siapa yang paling baik, bukan sekadar baik, yang paling baik. Ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Macam mana menilai amal baik, paling baik? Paling baik itu niatnya ikhlas. Setakat ikhlas saja tak cukup. Karena Allah. Ikhlas karena Allah itu sudah baik. Tapi yang lebih baiknya, ittiba' sunnah. Amalannya itu selari mengikut, sejalan dengan sunnah. Sebagai orang yang berpegang teguh kepada i'tikad ahlus sunnah wal jamaah, amalannya ada standarisasi. Istilah orang Indonesia, standarisasi. Ada standar dia, ukuran dia. Sekadar niat ikhlas tak cukup. Niat ikhlas itu mesti ada ukurannya, kemana dia mengikut. Dan tidak ikutan yang paling baik kecuali sunnah, ittiba' sunnah. Sembayang sudah sembayang, tapi macam mana sembayangnya? Ikut sunnah apa tidak? Maghrib 3 itu sunnah, dia buat 2 misalnya, atau karena nak semangat sangat buat bukan 2, bukan 3, tapi 4, itu tak mengikut sunnah. Sembayang-sembayang juga, tapi tak khusyuk. Sedangkan Rasulullah SAW ingatkan, sembayang itu kalau tak khusyuk, itu sembayang seperti manusia yang sudah tak bernyawa. Bangkai namanya. Bangkai. Manusia tak bernyawa, bangkai. Cantik macam mana orang, kalau dah tak ada nyawa,
apa boleh pakai, apa boleh berharap. Handsome macam mana pun, kalau tak ada nyawa, bangkai namanya. Sembahyang, kalau tak ada khusyuk, itu sama dengan bangkai. Tak ada ruh, tak ada jiwa. Ya. Tak sembahyang lain. Masalakakum fi saqar. Mengapakah kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu. Yang berada dalam neraka saqar menjawab, lam naku minal musallin. Sebab kami dahulu tidak salat. Jangan ragu-ragu ya, kalau tak salat itu pasti. Tempat orang tak salat, neraka. Dan neraka orang yang tak salat itu disebut oleh Allah, saqar namanya. Jangan ragu-ragu, tak salat saja, saqar. Kalau orang tak salat, begitu mati, tak payah banyak soal lah. Masuk kubur saja, terus digebuk. Apa sini digebuk? Pukul saja. Sudah tak ada soal bicara lagi. Masuk kubur, terus seksa saja. Dan tempatnya pasti saqar. Itu yang tak salat. Sekarang yang salat. Fawailun lil musallin. Neraka awal tempat orang-orang yang salat. Ya Allah, yang tak salat itu memang tak salat. Patutlah dia masuk neraka saqar. Ini salat. Salat. Bukan saja tak dapat pahala, bukan kata masuk surga, penat salat, neraka lagi. Nerakanya wail. Sama tempat dengan humazah, lumazah. Sama tempat dengan al-mutaffifin, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Sama tempatnya dengan pengumpat. Ya, pemfitnah. Sama tempat dengan orang yang suka mengurangi sukatan dan takaran timbangan. Tempatnya wail sama ya. Fawailun lil musallin. Neraka wail tempat orang yang salat. Kenapa ini? Salat masih masuk neraka. Bukan tanpa sebab. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Walaupun mereka juga salat, tapi salatnya apa? Sahun. Apa sahun? Lalai. Bukan tak salat, salat. Zuhurnya empat suku, zuhur empat suku. Ya. Asar, asar 6.45. Nak kata asar dan nak habis, nak kata maghrib, belum masuk waktu. Sembahyang apa itu? Asar bukan, maghrib belum. Kalau di Indonesia namanya sembahyang sarib. Apa sembahyang sarib? Asarnya dekat nak maghrib. Ini sembahyang juga. Lalai, ilalai. Jadi yang ahsan yang mana? Di sembahyang. Di sembahyang. Sembahyangnya tidak lalai. Tidak lalai, dijaga tertib, adab, kaifiat, rukun, dipelihara segala sah, batalnya, ditegakkannya dengan khusyuk. Jadi ahsan di situ. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyang-sembahyang. Khusyuk. Ya. وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Khusyuk. Lidahnya membaca, lidahnya mengucap, anggota gerak
difahami setiap apa yang dibaca, difahami setiap gerak. Karena setiap gerak itu ada artinya, ada maknanya. Kenapa Allah Akbar dan kenapa Allah Akbar dengan mengangkat, mengembangkan kedua telapak tangan, ya, seperti yang orang, saya ulang, seperti orang yang datang menyerah, menyerah tanpa syarat. Dalam pada itu Allahu Akbar. Mengapa hanya Allahu Akbar? Tak bolehkah misalnya diganti dengan yang lain? Subhanallah pun bagus. Atau yang panjang sedikit, La ilaha illallah. Kenapa tak itu? Kenapa Allahu Akbar, Allahu Akbar? Setiap takbir, intiqal, intiqal. Satu saja yang bukan, Sami Allahu liman hamidah. Semuanya Allahu Akbar, Allah. Nak faham. Nah, memahami itulah mendatangkan khusyuk. Khusyuk ini menjadi timbangan. Ahsan. Sembahyang bukan sekadar sembahyang, tapi sembahyangnya yang paling baik. Maka perubahan inilah yang dikehendaki dalam hijrah. Hijrah dalam makna kedua, perubahan. Bagaimana semalam, bagaimana hari ini? Dia berubah. Berubah macam mana? Berubah menjadi baik. Berubah menjadi lebih baik. Apabila hari ini lebih baik dari semalam, maka dia adalah orang yang berjaya, kata Nabi. Kalau tahun lepas, contohlah, contoh tahun lepas, masih suka lagi dengar-dengar musik, lagu, instrumental, entah apa-apalah. Ya. Tak ada seorang ulama, kecuali seorang saja. Tak ada seorang, ya. Semuanya menghukumkan bahwa musik, lagu itu haram. Subhanallah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan lagu dan musik itu adalah racun pada hati. Racun. Kesan orang mendengar musik nanti ialah pada ibadah yang akan dilakukan selepasnya. Misalnya contoh begini, saya lepas dengar musik ini, pas itu nanti sembahyang. Kesan musik yang saya dengar nanti pada sembahyang yang saya kerjakan itu pasti tak khusyuk, pasti. Bohonglah kalau ada yang boleh khusyuk. Ya, pengaruhnya kepada ibadah itu, kepada sembahyangnya, kepada zikirnya, kepada doanya, dia racun itu. Nah, misalnya ya, masih suka tahun lepas, tapi ini cerita. Begitu masuk saja tahun baru hijrah, kita berubah. Berubah. Buang musik-musik itu. Buang musik-musik itu. Sekarang dah suka murattal, ya. Dah suka mendengar bacaan Al-Quran. Bahkan dia sendiri pun sudah lazim. Setiap waktu. Hampir tak ada malam. Melainkan tiap malam dia pasti baca 3 surah. Yasin, Al-Waqi'ah, dan Al-Muluk. Sesibuk apapun, dia akan pasti sempatkan. Yasin, apa tadi? Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Muluk. Yasin, itu jantungnya Al-Quran. Al-Waqi'ah, itu jaminan. Ya. Siapa ingin kaya, lepas daripada kemelaratan, kemiskinan, baca surah Al-Waqi'ah, kata Nabi. Dan yang ketiga, terlepas daripada azab kubur, surah Al-Muluk. Sudah jadi begitu sekarang. Rasa ada sesuatu yang hilang. Apa tak kena ni? Gelisah semacam, duduk tak kena, jalan tak kena, duduk. Tak kena, serba tak kena. Oh, ada yang kurang rupanya. Malam tadi tak baca Yasin. Malam tadi tak baca Al Waqi'ah. Malam tadi tak baca Al-Muluk. Masya Allah. Sebelum itu kerja biasalah. Dari pagi sampai ke pagi, duduk melepak itulah. Bukan sini ya, jangan ada yang terasa-terasa ini saya cakap tempat lain. Sini tidak. Tidak jauh beza. Ya, dari pagi sampai ke pagi duduk sembang, tak apa-apa cerita. Itu dulu, sekarang ini di lain. Dia lebih banyak menghabiskan masa di masjid, iktikaf, baca Quran.
Kalau balut pun ngasuh cucu, pergi kebun mencangkul. Yang bermanfaat telah baca buku, dengar balik rekaman-rekaman sarahan. Ya. Yang bermanfaat saja, yang tak bermanfaat tak mau. Ya. Lepas bayang subuh, tidak segera bersurai. Apa nak kejar-kejar sangat? Ini terutama maaflah orang yang dah seusia saya lah, umur-umur 64 ni. Saya dah 64 dah. Ya. Nak sibuk sangat, apa nak sibuknya ya? Cucu, cucu tu dah ada mak dia. Ke macam mana? Cucu tu dah ada mak dia ke macam mana? Tak. Dah ada ayah dia sudah lah tu. Dulu kecil aku jaga engkau. Takkan sekarang ayah dah tua nak jaga anak engkau pula, sudahlah. Kau. Ke macam mana? Allah, atuk, nenek, cucu. Pas sembahyang subuh ni, dah lah tu, duduk dulu. Lepas wirid doa, ada lagi namanya zikir pagi, ya maksurat ya. Doa maksurat tu kalau nak dibaca, cepat-cepatnya pun 20 menit tuan, betul. Maksurat ni, kalau nak dibaca, ni baca cepat ni, cepat-cepatnya, 20 menit saja. Kalau nak dibaca, slow sedikit, dalam 40 menit tuan. Sedang elok tu, lepas sembahyang subuh, zikir, doa, tambah 40 menit, subhanallah, sedang elok. Tit. Apa itu? Bunyi apa itu? 7 berapa sini? 15 ke 7 berapa? Isyrak? 7 berapa? Sedang elok. Masya Allah. Keluar itu kata Nabi, siapa yang duduk lepas sembahyang subuh lalu berdoa dan berwirid hingga menunggu waktu isyrak dan dia tidak meninggalkan masjid kecuali selepas sembahyang isyrak. Apa kata Nabi? Sempurna. Sempurna. Sampai 3 kali. Sempurna. 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 Sempurna apa ya Rasulullah? Dia telah mendapat pahala umrah sempurna, sempurna, sempurna. Nah umrah sini berapa juta? Bukan juta ya. Indonesia umrah 27 juta rupiah. Sini berapa? Taruhlah 5-6 ribu. Tahulah namanya orang umrah yang dah umrah tahulah. Kadang nak cari mabrur, dapat mabur. Mabur tahu, atau kadang-kadang cari mabrur, dapat malboro. Banyak tantangan cobaan Allah di jalan selama di sana. Ya. Nak jaga umrah, pantang larang sama semasa ihram, payah. Ya. Selama seminggu atau 10 hari di sana ya, mungkin 3-4-5 kali lah umrah. Sekarang Nabi mengatakan duduk lepas sembahyang subuh, zikir, doa. Ia tidak berhantas, tidak beranjak dari tempat duduknya sampai datang isyrak dan tidak keluar meninggalkan masjid. Melainkan selepas mengerjakan sembahyang 2 rakaat isyrak, sempurna. 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Ia mendapat pahala 1 umrah. Sekedar menyebut contoh saja ya, mudah-mudahan insyaAllah ada penularan dan penalarannya bagi kita semua. Buat perubahan lah, perubahan. Apa nak kejar-kejar sangat. Lebih baik dah, alhamdulillah lebih baik. Sebelum ini katalah tak sembahyang, alhamdulillah. Dapat hidayah, dah berubah sekarang. Sembahyang, tak pernah tinggal. Sebelum ini sembahyang juga, tapi sembahyang selalu sendiri, di rumah. Ada sajalah alasan. Ada lah. Nah, syaitan ni kalau bab beri alasan memang ada saja alasan.
Tapi alasan apapun tidak satu pun yang diterima, tuan-tuan. Jamaah itu wajib ain, fardu ain. Harap dicatat bahwa sepanjang hayat Rasul tidak pernah, saya ulang, tidak pernah, walaupun sekali beliau tidak berjamaah. Sembahyang Rasul pasti dengan jamaah, 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 jamaah. Hingga ketika Rasul sudah uzur sakit pun beliau masih tetap berjamaah. Jadi kalau selama ini misalnya kita sembahyang sendiri-sendiri, tentu kecuali karena uzur syar'i, ya misalnya sakit, hujan lebat, musafir, itu uzur syar'i namanya. Dari yang biasa kita sembahyang sendiri di rumah, sekarang sudah berjamaah. Ini berubah, berubah. Sembahyang ini Tuhan kalau sendiri, khusyuk macam manapun kalau sembahyang sendiri, sekhusyuk-khusyuk orang, kalau orang sembahyang sendiri, satu. Saya ulang, sekhusyuk-khusyuk sembahyang, kalau seorang itu salatnya hanya sendiri, pahala tetap satu. Satu saja. Satu. Udah khusyuk, khusyuk. Satu saja pahala. Itu kalau khusyuk. Kalau sembahyang sendiri, tak khusyuk, tak ada pahala. Kalau sembahyang, dahlah sendiri, tak khusyuk, bujang pula lagi, tak ada apa-apa. Kosong, melompong, bolong, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Berbeza dengan orang sembahyang jamaah, ya. Setidak khusyuk-khusyuknya, tidak khusyuk ini, Allah, setidak-tidak khusyuknya, sudah tak khusyuk betul dalam sembahyang, tak ceramah macam-macam teringat kadang, ya. Nomor telepon kawan yang lupa boleh jumpa dalam jamaah itu, ya Allah, macam-macam kunci hilang dapat balik, macam-macam ingatan, dia tak khusyuk. Tapi setidak-tidak khusyuknya seorang dalam sembahyang, kalau dia berjamaah, tetap berpahala. Nah, pahalanya? Pahalanya dikira 27. Kali sebanyak bilangan jamaah. Makin ramai jamaahnya, kali 27. Jadi kalau 10 orang bukan 27, tapi 27 kali 10. Jadi kalau si A sembahyang, si B sembahyang, sama-sama misalnya A sembahyang maghrib, B pun sembahyang maghrib, sama-sama maghrib. Cuman bezanya si, saya ulang, si E, ya, orang Indonesia cakap A, si E sembahyang maghrib di rumah, si B sembahyang maghrib di masjid dengan 10 orang. Beza. Pahala si E 1, pahala si B 270. Mengapa? Sebab si E sembahyang sendiri, si B sembahyang berjemaah dengan 10 orang di masjid. E 1, B 270. Banyak mana satu dengan 270? Ah, senang jawabnya. Tentulah banyak yang 270. Baik. Sekarang si E kalau nak dapat macam pahala B, apa E kena buat? Jawabnya, E kena buat begini. Sembahyang maghrib sekali. Sekali. Sudah sekali si ini kena buat sembahyang maghrib lagi. Berapa kali? 270 kali. Baru sama dengan sembahyang maghribnya si B sekali. Hah? Tak untung jamaah itu. Mengapa begitu? Sebab A sendiri, B berjamaah. Nanti. Si E bilang, sembahyang berjemaah rame-rame macam itu, B tak khusyuk, ni aku sendiri khusyuk. Baik, dengar. Si B sembahyang dengan 10 orang. Tak semua 10 orang itu khusyuk. Tak semua. Tapi ingat, kalau dalam 10 orang itu ada seorang saja yang khusyuk,
Maka kekhusyuan yang 10 orang, saya ulang, kekhusyuan yang 9 orang itu membawa kekhusyuan yang lain. Hingga seorang yang tak khusyuk pun dianggap khusyuk dengan sebab yang lain-lainnya khusyuk. Atau sebaliknya, dalam 10 orang itu hanya seorang yang khusyuk, 9 tak khusyuk. Walau yang tak khusyuk dianggap juga khusyuk dengan sebab adanya yang khusyuk. Di mana? Dalam jamaah. Masya Allah. Tuh, dari segi pahala, beza ya. Ini si E sendiri, tak khusyuk, bujang pula. Si B ini kebetulan sudah ada istri. Kelebihan seorang yang beristri berbanding dengan bujang 70 derajat pula. Masya Allah. Itu istri satu. Baru sampai situ saya cakap ya. Kalau istri dua, lebih lagi ya. Berarti 140 ya. 140 dicampur dengan 270 jadi berapa itu? Oh banyak, banyak. Apa alasan si E tidak sembahyang berjamaah? Sekarang sudah ada perubahan, alhamdulillah si E sembahyang pun tidak pernah lagi sendiri. Dia mesti berjamaah, walau masbuk-masbuk pun dia nak kejar juga. Masya Allah. Bahkan dia berusaha untuk dapat di awal waktu, sebelum azan bahkan. Karena dalam manfaat azan itu banyak. Si muadzin yang mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allah. Subhanallah. Muadzin akan mendapat pahala sebanyak orang yang datang memenuhi panggilan dan seruannya. Jadi dengan azannya kalau ada 10 orang yang datang, muadzin dapat pahala 10 orang itu tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Orang yang menjawab sama berserikat dalam pahala seperti pahalanya muadzin juga. Oh, itu manfaatnya. Masuk ke masjid, kaki kanan jangan lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa bi wajhil karim wa bi nabil karim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Sembahyang sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tadi kalau muadzin azan didengar, matikan handphone, yang sedang baca Quran pun berhenti, tak ada cakap lain. Dengar dan jawab. Selepas azan, kalau ada salat qabliyah-qabliyah, menunggu qamat, ini kata Nabi. Bainal azan wal iqamah. Antara azan dan iqamah terdapat satu saat mustajab, tidak ada satu doa, tidak ada satu doa. Siapa yang berdoa ketika itu doanya akan membubung, menyeruak naik, terus membelah awan, terus naik. Membelah langit, terus naik. Mencecah ke kaki arsy, gegar. Masya Allah. Ada di mana itu? Dalam jamaah, di masjid, ketika kita menunggu antara azan dan iqamah. Luruskan saf, lurus, 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 rapat, 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 rapat. Berebut untuk mengambil tempat paling hadapan dan di sebelah kanan. Karena para malaikat berselawat kepada orang yang berada saf sebelah kanan. Masya Allah. Perhatikan bacaan imam. Dan dengar apabila imam sudah walawwamin. Senafas. Amin. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, Allah ampuni dosanya. Ya Allah, berapa banyak itu? Dengar Allahu Akbar. Subhana rabbil alamin. Sami'allahu liman hamidah. Nih,
baca. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa yang ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, dia pun lalu baca Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi, 30 malaikat berebut-rebut membawa naik ucapan tahmidnya itu. Berapa banyak manfaat? Seterusnya dan seterusnya sampai kepada Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke sebelah kanan, sejauh-jauh kanan. Manusia, para malaikat semua mendapat ucapan salam, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Hidup tak tentu di mana rimba, mati tak tahu di mana kubur. Semua dapat sebelah kanan, kanan, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri, sejauh-jauh kiri. Masih ditambah pula imam menghadap kepada para jamaah, lalu berzikir, berdoa, lalu selepas itu bersalam. Berapa banyak manfaat. Kalau tahun lepas kita tak buat begitu, kemarin-kemarin tak teringat nak buat itu, insyaAllah kita hijrah menjadi lebih baik, ya, insyaAllah. Jangan sama saja, lebih-lebih lagi jangan lebih buruk. Dia berubah juga, tapi berubah kepada lebih buruk. Semalam itu masbuk-masbuk pun datang juga ke masjid sembahyang subuh. Pagi tadi langsung tak datang, berubah. Orang Indonesia kata lebih baik bekas pencuri daripada bekas kiai, ya. Kiai itu seorang, misalnya kalau kiai tok guru lah, tok guru, ya. Lebih baik bekas pencuri daripada bekas kiai. Dulu dia pencuri, Pak. Dulu. Sekarang dia kiai. Tak apa. Ya. Tapi yang tak baik ini, dulu dia kiai, Pak. Dulu. Iya, dulu dia kiai. Sekarang dia pencuri. Subhanallah. Ada kisah, mudah-mudahan kisah ini benar, ya, tapi ini memang masyhur di Indonesia. Seorang pemuda namanya Muhammad Roni ini seorang sarjana syariah di sebuah universiti di Indonesia. Dia seorang sarjana syariah, fahamlah di bidang-bidang hukum Islam. Selain dia juga mahir berbahasa Arab, baca Quran, hadis, ya. Muhammad Roni seorang pemuda. Entah apa, suatu hari ketika dia sembahyang, tiba-tiba timbul ragu dalam hati. Ragu. Apa yang ragu? Dia fikir, kenapalah tiap-tiap sembahyang dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir, aku kena mendoakan Muhammad Rasulullah, memintakan selawat berkat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Itu ragu, jadi ragu. Setan mana yang merasuk? Tiba-tiba jadi ragu begitu, bertanya, tak ada jawab. Siapa tak ada beri jawab? Ragu saja. Dalam ragu, setan masuk. Kalau masih didoakan, dimintakan selamat, berarti orang itu tak selamat. Kalau Muhammad Rasulullah itu masih dimintakan selamat, berarti belum selamat. Bermain, berkecamuk di situ, ya, setan. Kalau Muhammad belum selamat, siapa juru selamat? Dalam kitab-kitab agama Islam tak ada pula istilah juru selamat. Kebetulan dia mempunyai seorang kawan, kawan itu beragama Kristian. Dia pinjam buku-buku karangan pendeta-pendeta Kristian, di situ banyak disebut Yesus Kristus juru selamat. Yesus Kristus juru selamat. Isa juru selamat. Nah, ini dia katanya.
Percaya tak percaya Tuhan, Tuhan Muhammad Rani seorang sarjana Muslim, remaja yang berpendidikan agama, dibesarkan di lingkungan keluarga semuanya beragama. Hari itu, jam itu dia murtad. Ditukar agama, dia berpindah. Keluar dari Islam, masuk kepada Kristen. Ini bukan main-main punya cerita. Itu Muhammad Rani. Di Mesir seorang dokter, sastrawan Arab, Dr. Toha Hussein namanya. Sudah tua, terkenal. Quran dia hafaz. Masya Allah. Sastrawan Arab, hafaz Quran, orang Arab. Dia meneliti tentang Quran, Quran, Quran dan membandingkan dengan agama Kristen. Akhir hidupnya dia buat kenyataan, saya telah teliti berpuluh tahun tentang Islam dan ternyata semuanya bohong. Yang benar Kristen. Lalu dia pun murtad. Waliyaudzu billah, berubah. Tapi bukan berubah jadi lebih baik, berubah jadi lebih buruk. Indonesia sekarang sedang dicanangkan Islam Nusantara, Tuhan. Islam Nusantara. Kita ada Islam sendiri, kata mereka. Dan ini disongkong oleh ulama-ulama. Tuan-tuan jangan tanya ulama yang mana ya. Tuan-tuan boleh terka sendirilah ulama-ulama seperti apa mereka. Saya tak perlu sebutlah. Disokong oleh ulama-ulama. Ah benar. Kita mesti ada jati diri sendiri, identiti sendiri. Kita orang Indonesia, kita jangan ke Arab-Araban kata. Jangan ikut Islam Arab. Kita mesti ikut Islam Indonesia. Kita buat Islam Nusantara. Nah, ya. Nanti kalau akan datang tah bila-bila Pak Anwar ada orang minta ceramah di Masjid An-Najah kita ini, lihatlah nak di Indonesia takut-takut nanti dia ulama Islam Nusantara. Azan nak diganti. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ah gitu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku naik sanksi tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Adanya bahasa Indonesia. Islam Nusantara. Ini saya cakap ni Indonesia ni. Indonesia bukannya jauh. Ya. Takut-takut nanti dah sampai pula ke Malaysia. Ha, Islam Nusantara pula. Islam Melayu. Dimelayukan semuanya. Ada seorang tau guru itu, alhamdulillah katanya, saya akhir-akhir ini, dah adalah setahun dua tahun ini, sembahyang saya benar-benar khusyuk, saya sembahyang boleh sampai menangis. Jamaahnya bertanya, apa rahasianya Pak Kiai boleh sembahyang khusyuk? Nah, saya nak kasih tahu, bapak-bapak sembahyang selama ini yang tak khusyuk ini, sebab bapak-bapak tak tahu arti, tak tahu makna. Itu bapak-bapak sembahyangnya pakai bahasa Arab, itu yang jadi tak khusyuk. Saya sembahyang sekarang bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Begitu. Ya. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi dengan tunduk dan patuh. Di Indonesia kan? Di Indonesia kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan. Jadi kalau jadi imam dilakukanlah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti sampai kepada, dan bukan jalannya orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Makmum di belakang, bahasa Indonesia, ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin. Amin. Amin, tak baca amin. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Bagus katanya. Ya bagus. Cuman tuan-tuan, ini di Indonesia dah ada, dah jadi dah. Nah, berita ni sedang viral ni, ya. Telah masuk di Indonesia. Namanya Christian Orthodox. Dari mana datang? Dari Syria.
Macam mana bentuk Kristiannya? Masya Allah, Masya Allah. Jamaahnya pakai serban semuanya. Laki-lakinya pakai serban. Perempuannya semuanya pakai jilbab. Cuman langsung, maaf nih, saya ajuk saja ya. Allahu Akbar dibaca. Allahu Akbar, tapi kemudian tak tak tak. Allah. Allahu Akbar, tangannya set set set. Kristian. Ya Allah, ada. Dan ramai tuan-tuan. Belum lagi isu Syiah, ya Allah. Isu Syiah ini mudah saja, kata mereka. Siapa yang mau dimut'ah sekali, maka kedudukannya dalam surga nanti sama dengan Husain. Siapa yang telah bermut'ah dua kali, maka kedudukannya di surga nanti sama dengan Hasan. Siapa yang sudah bermut'ah tiga kali, maka kedudukannya di surga nanti sama dengan kedudukan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau bermut'ah? Oh. Senang tuan-tuan. Ada janji di sananya, mut'ah. Tahu mut'ah enggak? Tuan-tuan mau tak mut'ah? Tuan. Senyapnya. Jangan kata tak mau, tuan tak tengok barangnya dulu. Ya, sekarang telah sedia perempuan-perempuan Syiah di Indonesia, bukan kata ratus ribu, mungkin dekat juta yang siap dimut'ah. Siapa mereka? Janda ada. Siapa lagi? Perempuan bersuami pun ada. Perempuan itu masih bersuami, ada. Gadis university, oh banyak. Mereka siap dimut'ah. Tuan-tuan tengok, tak tengok barangnya dulu. Tengok barang itu tercabut serban tuh, tuan. Tuan, putih, cantik, melepak, hidung mancung, tuan. Apalagi yang datang dari Iran. Subhanallah. Kenapa? Mereka tertarik dengan tawaran. Saya sekurang-kurangnya kena mut'ah tiga kali. Nak mencapai derajat sejajar dengan Rasulullah. Senang-senang tuan-tuan. Ramai orang yang jadi Syiah. Orang Kristen lain lagi dakwahnya. Apa Islam ini? Sembahyang Allah kena wudhu pula, leceh. Lima kali lagi. Duit dah kita cari, kerja bukan main susah. Dapat rezeki, nak kasih orang lagi zakat buat apa? Semuanya haram, haram, haram. Yang haram tu yang sedap, sedap. Babi itu sedap. Apa pula haram? Arak tu sedap. Apa pula haram? Riba tu nak untung besar. Apa pula haram? Ini Islam ni, sikit-sikit haram, haram, haram. Di kita tak ada. Semuanya halal. Nak zina berapa kali? Buatlah. Tinggal larat tak larat saja. Buat. Nak mencuri, nak mabuk, nak berjudi, judilah. Awak rasa bersalah? Oh, itu senang. Awak jumpa dengan padri, awak cari pendeta, awak bayar. Ya, berapa yang dia minta, selesai. Awak percaya saja bahwa Isa Al-Masih mati di tiang salib sebagai penebus dosa. Cukup kamu jadi ahli surga. Apa tak banyak orang murtad, tuan? Senang-senang. Pemuda-pemuda Kristian didoktrin, tuan-tuan. Kamu cari mana-mana perempuan muslimah yang taat. Ingat, kamu mesti bersyahadat. Ingat, kamu mesti bersunat. Ingat, kamu mesti tahu ajaran Islam. Dan sudah diajarkan, tuan. Dirayunyalah seorang perempuan muslimat yang berjilbab. Masya Allah, tuan, labuh tudungnya. Assalamualaikum, I love you. Mana boleh? Awak Kristian. Tapi saya cintalah pada awak, saya nak kahwinlah. Tak boleh, awak Kristian. Apa syarat yang membolehkan saya kahwin dengan awak? Awak kena masuk Islam. Boleh, tak ada masalah. Sunat, sunatlah. Tak ada masalah. Betapa gembira
ketika sebuah akad nikah di sana konon ada seorang bekas Kristian mu'allaf. Allah bangga bapak mertuanya, tengok tuh anak saya dulu pendeta Kristian, tengok tuh sekarang rajin ke masjid berjamaah, jadi imam pula, naik khatib jadi ustaz pula, bangga. Tuhan, ini taktiknya, ini siasat. Istri sudah hamil 7 bulan, Tuhan. Si suami yang dulu pendeta itu berkata, istriku, apa pendapatmu kalau abang mau kawin seorang lagi? Kenapa bang? Tak cantik ke saya ini? Oh cantik. Kurang ke layanan saya kepada abang? Oh tidak, cukup. Habis kenapa abang nak kawin lagi? Adik jangan lupa, bukankah Islam membenarkan pemeluknya bermadu sampai 4 orang? Nah sudah. Tapi itu biar orang bang, jangan abang. Cintaku hanya untuk abang saja. Aku hidup mati dengan abang. Aku tak mau cinta dibagi, dibelah. Jadi tak mau bang. Beginilah Islam membolehkan. Apa pula adik melarang? Kalau memang adik tak boleh abang kawin lagi, baik kita pindah agama, masuk Kristen. Dalam Kristen tak ada poligami. Kristen hanya mengajarkan istri seorang saja, suami tak boleh poligami. Apa kira-kira mau dibuat oleh si istri ini? Umumnya tuan-tuan, murtad. Suami bagi kata dua, kalau kamu tak mau pindah Kristen, kita cerai. Nak bercerai sedang hamil 7 bulan, tuan. Ya, kalau tak mau cerai, pindah agama. Ramai umumnya mereka demi cinta takut bercerai, walaupun dia harus terpaksa berpisah dengan agamanya. Nauzubillah untuk kita semuanya. Mari kita berubah, tapi berubah kepada yang lebih baik. Inilah tuan-tuan makna hijrah. Hijrah dalam arti pindah, hijrah dalam arti berubah, ya. Terakhir, kalau kita mau berubah lagi, lebih baik lagi, ini firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Hai orang yang berselimut. Selimut yang biasa kita pakai ketika tidur, selimut yang karena nyenyak terbuai oleh mimpi, dinina bubukkan dalam tidur, ya. Suara azan pun tak kedengaran, kalau kedengaran as-salatu khairu minan naum. Yang kita dengar yang di akhir saja, naumnya saja yang kita dengar, tidurnya saja yang kita dengar. Makin nyenyak. Selimut kedunguan, selimut pecah belah, selimut kejahilan, selimut kemiskinan, selimut apa lagi? Kemalasan. Buka selimut. Buka selimut. Berubahlah. Bagaimana berubah? Apa jalan untuk berubah? Dua. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu aw yunqus minhu qalila. Bangun malam. Salatlah malam. Salat tahajud. Apakah dilakukan di awal malam, apakah di pertengahan malam, ataukah yang lebih baik di sepertiga malam yang akhir? Jangan tidak. Tak dapat 8 dan 3 witir, buat 2 dan 1 witir. Ya. Tak dapat dengan berdiri, lakukan dengan duduk. Lakukan, jangan tidak. Salat malam. Yang kedua, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Wahai mereka yang inginkan perubahan. Ingin kalau surga yang di bawah pun nak berubah, minta supaya yang paling tinggi di atas. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adin sidqin 'inda malikin muqtadir.
derajat paling tinggi dalam surga itu adalah surga fir, surga fir, firdaus. Ya Allah, tinggi di bawah arsy. Siapa di sana? Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Nak sampai martabatmu di tempat itu? Qumil laila rattil Qur'an. Bangunlah malam, bacalah Al-Qur'an. Ya. Berubah. Lakukan ini ya. Siapa yang ingin makam yang tinggi, derajat mulia, tempat yang tidak ada orang sampai di situ, Tuhan, tak akan ada orang yang duduk di situ kecuali dua orang ini. Lain-lain makam orang boleh sampai, tapi makam yang ini hanya dua orang ini saja. Siapa yang duduk di situ? Karena dua orang ini, karena dua jalan ini. Kita nak sampai di situ pun karena dua jalan ini yang kita tempuh. Apa yang pertama? Qumil lail, sembahyang malam. Yang kedua, rattil Qur'an, baca Qur'an. Puasa, ramai orang puasa, ya betul. Zakat, banyak yang zakat. Haji umrah, ramai yang sudah haji umrah. Dan amal yang lain, banyak orang buat. Tapi yang dua ini, menaikkan derajat lagi. Derajat tertinggi. Akan dikumpulkan kita bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin, yaitu bangun malam sembahyang tahajud, ya. Saya ulang, tahajud. Jangan salah dengar, bukan terkejut, tahajud. Ya. Tahajud. Bukan terkejut, tahajud. Ya. Paling baik waktunya di akhir malam. Bangun, baca surah Ali Imran ayat 190 hingga ayat 200. Inna fi khalqin samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Mendongak ke atas, melihat langit, Tuhan, tampung kedua telapak tangan, mohon pada Allah dengan tetes air mata, ya Allah, inilah aku datang memenuhi seruanmu. Ya Allah, menunggu-nunggu, kalau ada sesiapa yang berdosa minta ampun, Allah akan ampun. Siapa yang minta, Allah akan beri. Siapa yang berdoa, Allah akan makbul. Bila itu sepertiga malam yang akhir, Allah menunggu. Mana hambaku yang berdosa meminta ampun, akan ku ampuni semua dosanya. Mana hambaku yang meminta, akan ku beri semua permintaannya. Mana hambaku yang berhajat berdoa, akan ku kabulkan semua doa. Allah menunggu. Kita yang ditunggu tak datang, kadang datang juga tempat lain. Allah dah tunggu dah, tak datang. Datang pula pergi bukan ke Allah, tempat lain. Salah itu, tahajud. Tak ada berat melainkan Allah pasti ringankan, tiada kusut melainkan Allah pasti rungkaikan, tiada keruh melainkan Allah pasti jernihkan, tiada sakit. Ulang. Tiada sakit. Ada yang sakit? Ada yang sakit tak? Sakit lutut ada? Perut? Gastrik? Sakit hati? Ada sakit hati? Tiada sakit melainkan Allah pasti sembuhkan. Tiada hajat melainkan Allah pasti tunaikan. Tiada utang. Ulang. Tiada utang. Ada utang tak? Melainkan pasti Allah langsaikan. Tahajud, Tuhan. Nak langsai utang? Tahajud.
Nak sembuh sakit, tahajud. Tak ada ubat, tahajud. Ya, subhanallah. Allah, semalam katanya dia masih sibuk buat apa itu, masak-masak, catering-catering itu. Cerita nih pagi tadi, saya datang di tempat Ustaz Nur di Simpang 4, duduk di surau itu. Pagi-pagi, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Subhanallah. Itu jemaah tetap yang saya memang kenal betul. Cik Halim meninggal dunia. Sakit tidak? Ya bukan soal sakit tidak. Lepas sembahyang subuh, kita buat tahlil ke rumah, saya pandangi mayatnya, ya Allah. Ini cerita saya sajalah ya. Mungkin tuan-tuan pun sama juga macam saya ya. Ya Allah, Cik Halim. Akhirnya ke situ juga, teringat oleh saya kan. Memang tak ada apa dah. Anak istri duduk temenung begitu. Basikalnya, motornya, ya, handphonenya. Ada bawa gitu? Bawa tak tu? Saya tengok tadi masa di mandi pun tak bawa. Bawa tak? Tak ya. Dikubur bawa tak? Ada cerita seorang kaya itu, dia wasiat, nanti masa aku mati, imam nak sembahyang, minta-minta begini, masa di kafan itu minta sama imam, biar aku pakai stokin. Boleh tak? Bukan stokin yang baik punya, bukan yang baru, yang dah buruk-buruk tu. Jadi pakaikanlah stokin tu, pasal dia minta begitu. Imam tahu ni mayat, tak pernah-pernah dah mayat pakai stokin ni. Mayat pakai stokin. Hei, macam mana ni? Ayah saya minta begitu, tak boleh. Tuan imam, mintalah boleh. Tak boleh. Boleh ke? Bukan stokin yang baik punya. Ada stokin sutra pun ada. Ini bukan yang buruk punya. Tak boleh. Stokin buruk pun tak boleh pakai. Boleh pakai? Allah. Tak bawa apa ya. Tapi dengan tahajud insya Allah. Janji Allah. Mudah. Tak payah orang mentalkin. Tak perlu orang mengajar. Dia akan dengan sendirinya boleh mengucap La ilaha illallah. Ada orang yang walaupun telah berkali ditalkin, berulang diajar, tapi lidahnya tak juga kunjung mengucap La ilaha illallah. Ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah ya. Ini bukan perintah, bukan suruh, tapi ajakan. Mudah-mudahan hijrah kita, yang keberapa sekarang hijrah ini? 1400, berapa itu? Berapa tahun? 41 ya, Masya Allah. Jadi suasana ini akan memberikan sedikit warna dalam kehidupan kita ya. Saya pun dah 64 nih, kalau nak ikut umur Nabi, dah terlebih setahun. Nabi umur berapa? 63 ya? Allah. Ini dah 64, dah lebih setahun lah. Tuan-tuan berapa? Kalau yang 60 ikut umur Nabi 63, berapa ada lagi? 3 tahun lagi ya. Kalau 62? Setahun lagi. Kalau 62 tahun 9 bulan? 3 bulan lagi ya. Kalau 62 tahun 11 bulan 29 hari? Malam inilah, tak besok pagi. Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Ya Allah, umurku setiap hari makin. Makin apa? Umurku setiap hari makin. Berkurang ke bertambah? Berkurang. Berkurang ya. Yang bertambah apanya? Wa dhambi zaidun kaifa ihtimali. Dosaku yang makin bertambah, bagaimana hendak memikul ya Allah. Umur bertambah artinya berkurang. Bertambah sehari, berkurang sehari. Bertambah setahun, berkurang peluang dan kesempatan kita untuk berbuat baik setahun. Mudah-mudahan ya, saki-baki umur kita yang kita tak tahu bila, di mana, akan berisi kepada amal-amal soleh yang lebih baik insyaAllah. Sekian tuan-tuan, lama juga saya tak datang, dekat 3-4 tahun tak silap.
Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, ma'had kita, saya selalu membahasakan ma'had kita ya tuan-tuan, sebab saya tak boleh lupa dan tak akan lupa. Ya, ma'ad Tahfiz Darul Hufaz yang ada di Lampung. Lampung ya, bukan Lombok ya, Lombok jauh tuan. Jauh tak jauh lah, kalau dari Lampung ke Lombok ni nanti 2 hari 2 malam. Tak jauh, tak jauh. Ya, Lampung di Sumatera, Lombok di Jawa. Bukan di Palu, Palu lain, jauh lagi Palu tu. Kita di Lombok, hari itu adalah sedikit gempa-gempa tsunami, tapi alhamdulillah di tempat kita tak kena insyaAllah. Jadi pelajar kita pun makin ramai, ada 800 hari ini. Pelajar yang biasa saya bawa-bawa dulu sekarang pun dah besar, dah ke Mesir, dah hampir tamat pun ya. Ramai alumni pelajar-pelajar kita yang di Jerman, di Mekah, di Medina, ya, yang alhamdulillah sudah habis belajar dan mereka menjelang nak balik ke tempat kita di Indonesia. Ini semuanya adalah bantuan derma daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Itu kalau ada yang masih belum tahu, kami ada di Sumatera, di Lampung nama tempatnya. Lampung tu kalau dari sini pergi ke Melaka dulu, Melaka naik ferry ke Dumai, Dumai naik bus, dari Dumai ke Pakanbaru, Pakanbaru ke Padang, Padang ke Jambi, Jambi ke Palembang, Palembang ke Lampung. Tak jauh. 4 hari 4 malam dari sini. Itu kalau ferry tak karam, kalau karam habislah. Ya, di sana berdirilah sebuah ma'had. Namanya Ma'had Tahfiz Darul Hufaz. Alhamdulillah kita ada 3 ma'had, ada ma'had lelaki, ada ma'had perempuan, dan ada ma'had takhasus namanya. Ma'had takhasus adalah ma'had di mana pelajar-pelajar ini diprogramkan untuk menghafaz Quran dalam masa 10 bulan saja. Kita sedang mencari-cari dana juga, kalau suatu hari nanti ada izin, kita akan buat lagi sebuah ma'had namanya Ma'had Tahfiz Has Manula. Apa manula? Manusia lanjut usia. Ini khas untuk orang-orang tua, ya. Ma'tafis khusus untuk orang tua-tua. Kalau berjaya kita bina nanti, tanah sudah ada dah, tinggal nak cari dana sedikit. Ya, nanti siap kita akan terima masuk pelajar-pelajar semua orang tua-tua. Masuk umur 60, 62 khatam, 63 mati, sedang elok. Ya. Kalau tak dapat 30 juzuk, juzuk 30. Nah tuan-tuan, kedatangan saya malam ini, saya sering kali berwhatsapp dengan Pak Anwar kita, cerita pasal yalah, nak beli tanah, nak beli ini. Sekarang ni saya nak minta kalau ada tuan-tuan, ada 2. Pertama, nak sumbang untuk ma'at kita dengan jalan membeli lot-lot wakaf bangunan. 1 kaki persegi dengan nilai wakafnya RM20 seperti ini. Ini kalau ada di antara tuan-tuan yang ingin mewakafkan, ya, untuk membeli lot-lot wakaf bangunan 1 kaki RM20, boleh nanti dapatkan dengan pembantu saya, anak saya di belakang selepas ini. Tak bawa duit pun tak apa, boleh ambil saja dulu berapa lot yang tuan-tuan hajatkan, insyaAllah, ya. Mungkin 1 lot untuk sendiri, 1 lot nak bagi jariah untuk ayah, ibu, arwah yang sudah meninggal, berikan ihsan untuk mereka. Ada. Okay. 1 yang kedua, seperti juga tahun-tahun sebelum ini selalu, saya minta kalau ada tuan-tuan yang boleh membantu menaja pelajar-pelajar tahfiz dengan mengambil mereka sebagai anak angkat. Ya, anak angkat istilah saja, bukan anak betul dan bukan boleh bawa sini. Caranya ialah dengan membantu kos pembelajaran mereka RM600 1 tahun. Bukan sebulannya, 1 tahun. Ya, boleh boleh tuan bayar langsai sekali RM600, atau boleh angsur 2-3 kali pun boleh. Kalau tak boleh angsur 2-3 kali, bayar bulan-bulan pun. RM600 sebulan berapa? Tuan, RM600 setahun, sebulan berapa?
50 ringgit ya. Astro berapa astro? Tuan, astro berapa astro? Bayar astro berapa? Nak tengok itu apa yang itu apa? Itu yang penyanyi-penyanyi orang tua itu apa tuh? Hah? Otai? Otai masih berbisa? Hah, berapa? Astro lebih 50 ya. Tuan-tuan yang membantu 50 ringgit sebulan telah membantu meringankan belajar kita di sana, Masya Allah. Menjadi anak angkat Tuhan yang insya Allah sama nilainya dengan anak kita sendiri atau bahkan lebih baik daripada anak sendiri. Contoh yang ini misalnya, nama Zorif Anggara. Ini sudah hafaz 3 juzuk. Ada yang sudah hafaz 15 juzuk pun ada. Jika tuan-tuan misalnya nak menaja ini, budak ini, nanti tolong tuan isikan kertas di belakang ini nama dan nomor telepon saja. Sudah, itu saja. Untuk rekod kami. Kemudian kad nanti tuan-tuan bawa. Pas itu tuan-tuan bank in. Bila-bila nanti ada rezeki, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Sampai tahun depan tak? Lama sangat pula tahun depan. Anak-anak nak makan, ya, 50 ringgit satu bulan. Boleh? InsyaAllah? InsyaAllah, ya. Yang lelaki ada, yang perempuan ada, ya. Semuanya, kalau ada yang berhasrat nanti, sama ada nak mengambil lot, atau mengambil anak-anak angkat, boleh nanti berjumpa dengan saya, atau anak saya di belakang, selepas sembahyang isya. Kalau tidak, runcit sajalah, ya. Boleh runcit. 10 sen pun boleh. Berapa sen? Seringgit boleh, berapa ringgit terpulang mengikut ikhlas tuan-tuan. Saya hanya menyalurkan saja. Iklim Indonesia sekarang semakin tidak menentu tuan-tuan, ya. Kita umat Islam sana dikepung macam sini jugalah, lebih kurang. Ya, Kristian apa lagi? Kristian apa lagi? Hindu apa lagi? Buddha apa lagi? Syiah ya. Syiah apa lagi? Liberal. Liberal ni sekarang sudah menduduki kabinet. Kabinet Jokowi sekarang ni liberal semuanya. Orang liberal. Allah. Apa lagi? Indonesia tambah satu lagi tuang. Yahudi pun sekarang sudah jadi agama resmi di Indonesia. Yahudi sudah jadi agama resmi dan Israel sudah membuka kedutaannya di Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kami dikepung. Siapa yang membantu kalau bukan sesama kita, ya. Mudah-mudahan bantuan tuan-tuan akan dapat lagi meringankan beban perjuangan kami di bumi Lampung insyaallah. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.